Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar kawan-kawan semua? Selamat berhari Ahad. Oh, hari ni malam Ahad ni kan. Sebenarnya saya nak share dengan anda sikitlah. Okey, saya on the way ke Johor Bahru, cari bisnes kat sana. Okey. So, topik kita tertipu dalam bisnes. So, apa maksud saya eh? Saya nak share dengan anda lah, yang kadang kita ni tak perasan yang kita tertipu dalam bisnes. Okey. Okey, tuan dan puan, sorry lah keadaan dia tak begitu kemas sangat, sebab saya dalam perjalanan tuan dan puan naik kereta. So mungkin putus-putus lah. Okey, balik-balik tuan dan puan. Okey, apa saya nak share dengan anda hari ni? Saya nak topik saya adalah tertipu bila start bisnes. Tuan dan puan, saya dah kereta. Waalaikumsalam Ariyati, apa khabar Ariyati? Saya Ariyati eh. Wah, lawa saya tengok Ariyati punya lighting semua kan. Best topic ni. Betul Ariyati. Saya tak memandu. Saya kawan saya memandu, sahabat saya memandu. Cuma saya daripada tidur, buatlah saya nak buat sharing kan. Mana tahu sharing ni boleh bantu anda ke kawan-kawan yang lain. Okay, tuan dan puan, apa saya nak share dengan anda? Saya nak share dengan tertipu bila kita nak start bisnes. Saya tengok ramai daripada kita tak perasan yang kita kadang-kadang tertipu bila kita nak start bisnes. Apa maksud saya? Maksud saya macam ni tuan dan puan eh. Bila kita nak start satu bisnes, kita pun mencari produk atau servis yang kita nak niagakan. Perasan tak tuan-tuan? Kita kadang-kadang cari produk atau servis yang kita nak niagakan. Tapi kita perasan yang akhirnya produk dan servis yang kita cuba niagakan ni tak mendapat sambutan, ataupun dia macam sendu lah, sendu, ataupun macam tak jalan, ataupun mula-mula dia jalan bagus tapi lama-lama dia sendu balik. Kenapa ni terjadi? So inilah saya nak kongsikan dengan anda. Boleh ke boleh tuan dan puan? InsyaAllah. Okay, so tuan dan puan, kepada siapa-siapa yang dengar saya, terima kasih yang kena ikut saya malam ni. Saya sebetulan dalam perjalanan nak pergi ke Johor Bahru. Kami cari bisnes kat sana tuan-tuan dan puan. Bisnes dekat Kuala Lumpur dah habis, kat Selangor semua dah habis, kena sapu dengan orang. Jadi kami ke sana, tak adalah, gurau je. Kebetulan ada satu klien yang nak jumpa kami. Dia kata kena jumpa juga, dia nak bagi satu bisnes. Bisnes besar punya. Cih, tak adalah, biasa-biasa je. Jadi saya on the way ke sana. Dalam perjalanan ni saya nak kongsi dengan anda tentang satu topik tertipu dalam bisnes. Tertipu dalam bisnes. Okey, bagi yang mereka mendengar saya, bagi like sikit, bagi share sikit tuan-tuan puan. Moga-moga malam ni saya boleh bersama dengan anda. Okey, apa maksud tertipu dalam bisnes? Saya ulang balik supaya anda yang baru join tu ada sedikit pemahaman. Tuan-tuan puan, bila kita nak berniaga ni, kita perlukan sesuatu untuk diniagakan. Tak kiralah benda tu produk ataupun servis. Okey. So sebaik saja kita dapat produk atau servis, apa kita akan buat? Kita akan terus memasarkan dia dengan tanpa buat sesuatu mengenainya. Maksudnya apa? Kita terus nak market ke orang, kita terus nak pasarkan produk orang. Tetapi bila ini saya tengok bila benda ni jadi, ada beberapa keadaan akan berlaku. Antaranya tuan-tuan, bila kita ada produk ni atau servis, kita cuba pasarkan, bisnes tak ke mana sangat. Okey, ataupun bisnes sendu, ataupun produk kita tak jalan. Mula-mula jalan bagus, lepas tu lama-lama sendu balik. Okey, kenapa ini terjadi? So inilah yang saya cuba nak share dengan anda. Dia panggil tertipu dalam bisnes. Saya jumpa ramai tuan-tuan yang dia rasa dengan produk yang dia ada, dengan servis yang dia ada, dengan ilmu yang dia ada, dengan melihat orang dikeliling boleh buat bisnes, dia pun mampu boleh buat bisnes macam orang lain. Tetapi akhirnya tuan dan puan, tak begitulah tuan dan puan. Dia jadi sendu sangat. Okey tuan dan puan, pertama sorry ya tuan-tuan, sebab line tak elok sangat sebab saya dalam perjalanan. Mana ada je lah tuan-tuan. Okey, boleh eh? Alhamdulillah. Okey, kenapa benda ni terjadi tuan dan puan? Besok kalau apa ni, kalau ada rezeki, besok saya pun saya akan buat yang best sikit lah, di tempat yang cantik sikit lah tuan dan puan. Okey, kenapa ini terjadi sebenarnya? Okey tuan dan puan, benda ni terjadi kerana apabila anda ada produk atau servis, anda tak betul-betul tuan dan puan fikir tentang business model dia tuan dan puan. Maksud saya apa tuan dan puan?
Maksud saya macam ni, saya bagi satu anda satu cerita supaya anda boleh hadamkan cerita ni dalam bisnes anda. Okey. Tapi ini cerita je tau. Saya ada-adakan supaya anda faham tentang business model. Sebab perkataan business model ni, dia kadang-kadang macam klise sangat, dan kadang-kadang dia macam nampak macam tak penting. Tapi saya nak share dengan anda satu cerita supaya anda boleh faham tentang kepentingan business model ni. Okey, tuan dan puan, anggaplah saya ni ada seorang hamba Allah ni, nama dia Ahmad. Okey. Dia lepak-lepak, tiba-tiba ada seorang datang jumpa dia. Dia kata, bro, aku nak supply pisang, kan? Kau nak tak pisang? Aku ada macam-macam pisang. Lepas tu kita pun fikir, pisang ni nak buat apa? Kau jual lah goreng-goreng kat taman kau. So apa yang berlaku tuan dan puan? Apabila dia tahu ada peluang, ada orang nak supply, so dia pun buat apa tuan dan puan? Dia pun akan jual goreng pisang kat taman dia. Bila dia start jual goreng pisang tuan dan puan, dia tengok bisnes goreng pisang dia biasa-biasa je, tak laku sangat, tak berapa ganas sangat, kan? So apa akan jadi pada dia tuan dan puan? Satu hari dia akan buat keputusan untuk berhenti jual. Kenapa? Dia rasakan bisnes tu tak boleh pergi jauh. Dan bila ini berlaku tuan dan puan, ha, ini yang dipanggil tertipu dalam bisnes. Ha, tuan dan puan, ha. So bila kita tertipu dalam bisnes tuan-tuan dan puan-puan, dia masalah besar lah. So hari ni saya nak share dengan anda apa maksud tertipu dalam bisnes. Tuan dan puan, kita perasan yang kadang-kadang apa pun juga produk atau servis kita boleh jual macam mana orang lain jual. Tetapi ini kesalahan besar seorang peniaga, businessman. Dan apa yang saya mau cadangkan tuan dan puan, saya mau cadangkan anda sebelum pasarkan satu produk, sebelum buka mana-mana bisnes tuan dan puan, anda dikendaki buat sedikit kajian tentang bisnes model. Okey, apa tu bisnes model tuan-tuan? Bisnes model ni tuan-tuan adalah bila kita ada satu produk atau kita punya servis, kita akan fikir dulu macam mana nak pasarkan benda ni, macam mana nak jual benda ni, macam mana nak apa ni, nak buatkan orang sentiasa ingat kita, macam mana nak buatkan supaya kita punya apa ni, production setiap hari bagus. Yang ni dipanggil tuan-tuan dan puan, kita kena fikir dulu. Sebab saya tengok ramai tuan-tuan dan puan, ramai kebelakang ni saya suka buat coaching tuan-tuan dan puan. Saya jumpa ramai orang yang dia dapat satu produk, dia rasa produk tu boleh jual, akhirnya sendu, duit dah lah habis banyak, kan? Bukan main tuan-tuan, beribu-ribu habisnya. Lepas tu dia kata bisnes tak jalan. Bila saya selidik balik, saya dapati rupanya dia ni tak ada business model. Itu nombor satu. Kedua tuan-tuan, business model dia lemah. Maknanya apa? Business model ni tak cukup kuat untuk menembusi market, untuk menembusi pasaran yang sedia ada. Itu pasal jadi sendu. Tapi pada masa yang orang lain buat menjadi, kenapa? Sebab mungkin business model dia menjadi, mungkin business model kita yang tiru dia punya tak menjadi. Ada banyak sebab tuan dan puan. Yang ni lah saya nak share pada malam ni tuan dan puan. Pada yang baru join saya, assalamualaikum, terima kasih kerana join. Hari ni hari Ahad malam. Sorry lah tuan-tuan, malam ni saya dalam perjalanan ke pergi Johor Baru. So bagi mengelakkan saya apa ni, tidur tuan-tuan dan puan dalam kereta, saya tak bawa kenderaan ni, kenderaan ni saya bawa, saya bawa. Saya pun ingat nak buat sharing lah. Moga-moga sharing ni boleh bagi kesan pada anda, boleh membuka mata hati anda untuk menjadi seorang bisnes yang berjaya. Tuan dan puan, topik saya adalah tertipu dalam bisnes. Okey, yang ni lah saya masukkan lah. Okey, balik-balik pada cerita saya tuan dan puan. Ali ni dia dapat satu peluang untuk kawan dia bagi peluang untuk bekalkan pisang goreng. Pisang. So apa dia buat? Dia macam orang lain, dia pun beli pisang tu dan dia pun jual lah goreng pisang kat kawasan taman perumahan dia. Dan lama-lama dia tengok pisang goreng dia tu tak berpelaku sangat. Atau mula-mula dapat sambutan, lama-lama tak dapat sambutan. Kenapa tuan dan puan? Sebab rupa-rupanya mereka, apa ni, si Ali ni tadi, dia tak faham tentang konsep business model. Jadi hari ni, malam ni, dengan keadaan malam gelap macam ni tuan dan puan, saya nak share sikit anda tentang apa maksud business model. Tapi saya ceritalah tuan-tuan, sebab bila saya cerita dalam bentuk macam ni, anda akan lebih faham lah. Ali tadi tu, dia ada dua pilihan untuk tidak buat business model dan buat business model. Kalau dia tak nak buat business model, dia jual lah goreng pisang. Sebab semua orang tahu paling senang pisang tu goreng dan jual. Tetapi kalau Ali pandai tuan-tuan, Ali
tahu tentang business model, apa Ali buat? Ali boleh buat banyak benda. Nombor satu, Ali bukan sekadar jual pisang goreng. Dia boleh jual pisang goreng versi terbaru, tuan puan. Sekarang macam mana anda tengok kan? Sekarang kan dalam market ada macam-macam pisang goreng kan? Ada pisang goreng cheese, ada pisang goreng tu, ada pisang goreng ni. Kenapa tidak dia buat satu pisang goreng yang kata orang tu boleh jadi satu benda yang fenomena? Sebab apa tuan puan? Semua orang makan pisang goreng, tapi ada orang suka makan pisang goreng yang terbaru. Maksudnya dia ada flavor dia ke. Macam kita tengoklah pisang goreng cheese, pisang goreng coklat. Yang ni semua Ali kena fikirkan. Tapi kalau Ali ada business model knowledge, Ali boleh fikirkan benda ni. Nombor satu. Nombor dua tuan dan puan, Ali tuan dan puan, dia juga boleh juga, selain daripada dia makan, dia goreng pisang tu, dia pula boleh jadi pembekal pisang pada orang-orang lain di sekeliling kawasan perumahan dia. Contoh tuan-tuan, ada kedai-kedai, dia boleh juga jadi supplier tuan dan puan. So dengan cara ni, bukan saja dia bergantung pendapatan hanya dengan jual goreng pisang saja, dia juga bergantung pendapatan pada supply pisang goreng pada pisang tu pada orang lain. Ini pun salah satu benda yang anda kena tahu business model. Nombor tiga tuan dan puan, kan, innovate. Betul Intan Nazira. Betul lah Intan Nazira. Orang panggil innovate, tapi dalam bahasa kami, kami panggil dia business model Nazira. Okay, eh? So yang keempat adalah, cuba apa ni, cuba dia tengok, si Ali ni tengok keliling dia tu, selain daripada jual orang kat taman perumahan dia, ada tak keliling dia ni ada orang-orang lain? Contoh kata kat keliling dia ada kilang, kat keliling dia ada tempat-tempat lain kan. So dia boleh buka market dia bukan sekadar jual pada orang taman, which is orang taman ni banyak manalah dia makan goreng pisang kan. So tuan dan puan, inilah yang dipanggil business model. Tetapi kalau Ali tak fikir, tak ada business model yang sesuai, apa akan jadi pada Ali? Yang ni tuan dan puan, satu benda yang saya tengok banyak lacking lah, ataupun kekurangan pada businessman kita. Dan anda sering tertipu. Kita pernah tengok kan, ada orang ni kan, kejap niaga tu, kejap niaga ni, kejap niaga tu, kejap niaga ni, akhirnya dia panggil jual segalanya kan. Dan kita kesian tengok dia. Saya kesian lah tengok-tengok tuan puan. Dan kadang-kadang kita tak perasan yang kita tak ada business model yang sesuai untuk business kita. So itu malah penting sangat kita ada business model tuan dan puan. Ha betul Intan Nazira, jual apa ni selain kali orang jaga kesihatan. Aduh bahagia, kecoh lalu bro. Kan tuan-tuan, bagi yang mereka yang nak kesihatan-kesihatan, ini bukan topik dia eh. Nak masuk suku-suku separuh. Suku-suku separuh. Ini cerita tentang business. Kita hentak cukup-cukup. Kan? Okey tuan dan puan, itu nombor satu yang saya nak share dengan anda pada malam ni. Nombor dua, tuan dan puan, perasan tak kadang-kadang kita bawa produk orang lain. Contoh kata kita jual dori ikan, apa ni kita jual penapis air. Kita jual macam-macam tuan-tuan, yang mana nampak dah macam dah establish. Okay, okay tuan dan puan, Saya tengok kenapa ramai daripada kita yang cuba jadi agent produk tu, agent produk ni, tetapi akhirnya kita pun sama juga ke laut tuan dan puan. Orang lain boleh pula jual, kita pula tak boleh jual. Apa yang berlaku sebenarnya? Yang ni saya nak kongsi dengan anda. Tuan dan puan, kalau anda tengok, kita bila jadi agent pada satu produk tu, kemungkinan besar kita akan menggunakan business model HQ ataupun organisasi itu sendirilah tuan dan puan. Which is, kan biasanya kalau kita masuk satu produk ni kan, kita jadi agent produk ke, dealer produk ke kan, dia dah beritahu dah, okay, kau kena jual cara ni, kau kena jual cara ni, kau kena jual cara ni. Tapi bila kita tengok-tengok balik, kita punya jualan sedu, kita punya jualan tak ganas sangat. Kenapa tuan dan puan? Ini yang saya kata, kita kena ada business model dalam business model. Apa maksudnya tuan dan puan? Kalaulah anda ni ada satu produk, dan anda ni ikut saja produk tu, kadang-kadang tak boleh jalan. Kenapa tuan dan puan? Anda kena buat business model khas untuk produk itu di lokasi anda. Sebab kadang-kadang kita tengok orang yang berjaya tu, dia berjaya kat KL, tetapi bila di Shah Alam dia tak berjaya. Kenapa dia tak berjaya di Shah Alam? Kenapa orang lain boleh berjaya di KL?
Sebab tuan dan puan, business model kadang-kadang dia berubah ikut lokasi, dan kadang-kadang dia tak sesuai dengan lokasi tu. Itu pasal kita kena ada business model. Dan business model maknanya apa? Kita kena cipta business model khas untuk kawasan setempat. Yang ni tuan dan puan, yang ramai yang terlupa nak buat. So apa dia buat? Dia ikut model orang lain. Maksud ikut model orang lain apa? Dia tengok orang lain buat macam mana, dia pun ikut je lah tuan dan puan. Dan bila dia buat tuan dan puan, tak menjadi pula. Khabar semua tuan dan puan. Jauh kan? Jauh. Alo. Tuan dan puan. Sorry lah tuan dan puan. Di line dia tak berapa cantik ni, tapi saya buat jugalah. Okay, eh? So tuan dan puan, ini saja perkongsian saya pada malam ni. Sebenarnya saya nak share dengan anda tentang benda-benda ni, supaya anda dapat sedikit idea tentang tajuk tertipu dalam bisnes. Line tak berapa okay. Nanti saya bila dapat line, saya relive balik. Mungkin kali ni lebih baik kot. Okay. So tuan dan puan, terima kasih banyak-banyak tuan dan puan. Ahmad Nizar, apa khabar Ahmad Nizar? Terima kasih lah Ahmad Nizar join pada malam ni. Cik Asri, apa khabar? Cik Asri Barin, Tuan Syekh, akan menentukan bisnes kita, wow, ke biasa-biasa. Betul tuan puan. Adilah tuan puan, kalori tinggi. Okay. So itu saja tuan puan. Saya dalam perjalanan ke Johor Bahru. Doakan tuan perjalanan saya selamat. Saya akan bincang balik tentang benda ni besok pagi lah, bila dah line dah okey dah. Sebab dia kata line tak jelas lah, apalah itulah kan. InsyaAllah tuan dan puan. Ria kata apa? Maknanya kita kena cuba try dan error ke? Betul Ria. Sebab apa Ria kan? Contoh kan, macam Ria kan, Ria ni adalah agen public gold. Contohlah kan, agen public gold, jual emas untuk public gold. Dia tengok bisnes orang lain semua maju kat tempat lain, tapi bisnes dia tak semaju dia. Kenapa? Sebab walaupun public gold ni dah ada business model dia, maknanya apa, cara menjual segala-galanya, tapi still juga kita tak boleh bergantung pada business model dia. Kita kena cipta business model kita sendiri. Itu maksud saya. Dan kalau kita boleh cipta business model kita sendiri, itu yang menjadikan kita punya jualan lebih hebat daripada orang lain. Tapi unfortunately kan, ramai yang tak buat macam tu tuan puan. Ramai yang betul-betul bergantung pada business model yang telah disupply ataupun diberikan oleh dia punya HQ. Jadi akhirnya kita tak faham. Ada orang tanya saya, apa maksud Cik Faizul? Maksudnya senang saja. Cuba tengok pada lokasi kita kan. Contoh kata ada apa ni, business model yang berjaya tu di Shah Alam, tapi anda tinggal di Bangi. So dia kena ada business model khas untuk di Bangi. Kalau tidak tuan dan puan, kita akan dapati kenapa orang lain boleh berjaya, kenapa kita tak boleh berjaya tuan dan puan. Yang ni lah tuan dan puan yang saya nak share dengan anda malam ni. Kan? Dan ramai yang tak perasan tentang benda ni, dan mereka tertipu. Tuan dan puan, tahu tak apa kos tertipu ni? Mahal sangat tuan dan puan. Antaranya adalah kita dah keluarkan modal banyak. Saya jumpa ramai daripada usahawan-usahawan yang buat coaching dengan saya tuan dan puan. Mereka kadang-kadang buat pinjaman bank rakyat RM50,000, RM60,000, RM100,000. Kan? Dan dia telah diyakinkan oleh HQ. HQ ni macam produk lah tuan-tuan buat. Tentang, ini senang jual. Tetapi bila mereka dah keluar duit pinjaman tu, mereka pun ambil duit tu, mereka belanjakan, dan barang kadang stok-stok semua sampai kat rumah mereka, tak boleh nak jual. Jadi tukun tuan-tuan buat. Inilah saya panggil tertipu dalam bisnes. Dan tuan-tuan puan, saya mohon sangat dengan anda, and tak kira lah apa bisnes yang anda buat, tolong pastikan bisnes model anda tu jelas. Lebih-lebih lagi apabila anda mengambil bisnes model orang lain tuan dan puan, ataupun anda jual produk orang lain sebagai agent, stockist. Sebab saya jumpa banyak kadang tuan dan puan, saya buat sharing pada malam ni. By the way, pada yang baru join tuan dan puan, saya dalam perjalanan ke Johor tuan dan puan. Saya dah sampai ke Jasin Perlimau. Saya nak elakkan daripada tidur. Saya pun buat lah tuan dan puan kan. Apa ni, buat lah live ni. Tapi live saya ni tuan, saya pilih tajuk malam ni adalah tertipu dalam bisnes. Anda patut dengar lah daripada awal, banyak saya dah share. Cuma kenapa saya buat live ni tuan dan puan, sebab saya buat beberapa coaching sejak kebelakangan ni.
Dan saya tengok ramai daripada orang yang datang jumpa saya ni tuan, mereka seolah-olah macam tertipu dengan peluang bisnes yang telah ditawarkan pada mereka. Dan sebenarnya mereka bukan ditipu tuan dan puan. Cumanya mereka tak faham yang bukan mudah semudah itu untuk dapatkan bisnes. Dan yang paling penting dalam bisnes adalah bisnes model. Sebab saya tengok ramai daripada mereka ambil je produk orang lain, terus pasarkan dia, terus pergi buat FBX kan, terus letak duit dekat FB, dan akhirnya duit tu terbakar tuan-tuan. Terbakar dalam berhutang dengan bank. Bisnes apa ni, duit pula terbakar kan. Orang keliling pula pressure. Ha, kadang-kadang ada tu suami isteri dia pressure. Apa ni bang? Kata boleh jadi bisnes ni. Ha kan? Ha, yang paling saya sedih tuan dan puan, kadang-kadang mereka ni pinjam duit mak bapak. Kan? Ibu dan ayah dia orang kan. Ha, rakan-rakan mereka dengan confidence-nya akan membayar balik, tetapi akhirnya Allah Allah Allah, bisnes ke laut, semua ke laut tuan dan puan. Dan kenapa ini terjadi? Sebab kita tak buat bisnes model yang betul. Walaupun syarikat tu terkenal, syarikat tu tolong pasarkan untuk kita, produk kita. Dia kata apa tau? Ah, tunggu, nanti klien akan masuk. Pun ke laut juga tuan dan puan kan. Dia kata orang apa? Tak boleh nak pergi jauh je. Betul lah kan. Bestnya dapat buat program. Hebat kan. Macam itulah tuan dan puan. Faham bisnes dan create bisnes model sendiri. Dan jelas betul Intan Fauzil kan. Intan Fauzil betul apa yang Intan Fauzil kejar. Kita ambil lah satu contoh kan tuan dan puan. Kita dapat satu produk ni. Produk ni kita cuba jual. Produk ni orang kata kalau jual mesti laku kan. Tapi percayalah tuan dan puan, tak kala kita nak jual tak laku benda tu. Bila kita nak jual tak laku benda tu, kita dah buat pinjaman ni, dah ambil duit orang ni, tapi tak jalan. Apa yang jadi pada kita? So itulah sebabnya tuan dan puan, saya kongsikan dengan anda. Minta maaf tuan-tuan, perjalanan pada malam ni saya sebenarnya sedang menuju daripada Kuala Lumpur ke Johor Bahru. Dan kita melalui kawasan-kawasan ada setengah tempat line drop. Mungkin suara saya tak jelas, tapi saya harap tuan dan puan faham. Nanti insyaAllah besok bila line dah okey, saya share dengan anda balik lah. Okey tuan dan puan eh. Okey. Tuan Guru. Haji, apa khabar Haji? Sihat Haji eh? Saya dalam perjalanan Haji ke Johor Bahru. Aduh. Okey. So itulah tuan dan puan. So hope you understand tuan dan puan. Harap tuan dan puan faham apa yang saya nak share dengan anda pada malam ni. Moga-moga dia boleh beri manfaat pada kita semua. Haji. Haji, apa khabar Haji? Sihat Haji eh? Allahu Akbar Haji. Alhamdulillah Haji. Okey. Inilah. So kami jangka sampai pukul 12 lah tuan-tuan dekat Ulu Tiram. Ya Allah, jauh gila tuan-tuan. Kan, Johor Bahru kami pergi ke Ulu Tiram. Ada lah tuan-tuan nak pitching satu bisnes eh. Kan, so itulah tuan dan puan. Okey. So tuan dan puan, itu saja sharing saya pada malam ni. Terima kasih Azila kerana tonton saya. Kan, terima kasih pada yang lain kerana apa ni tonton saya. Moga-moga kita dapat jumpa lagi. Okey. Okey. So bersiap sedia lah besok tuan-tuan eh, untuk satu lagi minggu yang penuh kesibukan tuan-tuan puan. Kan, dia datang je hari Senin, kita terfikir, oh yo, minggu ni mesti sibuk kan. Moga-moga tuan-tuan puan. Okey. So drive safe. Terima kasih tuan-tuan puan eh. Terima kasih, drive safe. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Ini pasal lampu ni. Pasal lampu. Sudah pasal lampu kat sini. Okey, ini pemandunya tuan-tuan. Pemandu. Nampak tak pemandu? Pemandu pun tak nampak. Okey. Okey, jumpa lagi tuan-tuan. Bye-bye. See you. Okey.